Yo guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kembali lagi melanjutkan SimCity 5 kita, episode yang ke-21 kita guys. Alright guys, dan di episode kali ini gua lagi di Aceh. Karena apa guys? Karena gua akan menambahkan transportasi di Aceh, yaitu adalah satu transportasi lagi ya, yaitu adalah maglev coy. Karena apa gua ingin menambahkan maglev? Karena di sini kontrol net kita itu ada 8510 ya guys ya. Jadi sayang banget kalau kita nggak manfaatkan yang namanya kontrol net kita ya guys ya. Kita langsung saja akan menambahkan maglevnya. Dan juga lihat guys, di sini kan budget kita itu pemasukannya 39.000 guys per jamnya gitu kan. Bayangkan gitu ya. Jadinya wah tinggi banget gitu ya, nggak kita manfaatkan, waduh sayang banget jadinya coy. Kita masuk ke transportasinya alias mass transitnya, lalu kita pilih maglev ya. Ini dia maglev station. Alright guys. Sebentar. Ini maglev station. Gue pengen dia di tengah-tengah sini satu ya kan. Ini berapa sih guys dia? 50 doang guys kontrol netnya ya. Oke, 2. Dan dia juga kan karena berisik ya guys ya, nggak boleh terlalu deket gitu ya sama ini ya, sama pemukiman gitu guys. Oke deh. Berarti dia di luar-luarnya aja gitu ya kan. Di sini masih bisa terjangkau. Alright. Terus di bagian mana lagi coy? Di bagian sini jangan deh. Jangan coy. Berabe nanti. Bentar dulu coy, bentar. Kalau di bagian sini, di sini boleh deh ya. Nah, di sini boleh coy. Terus di mana lagi guys yang terluar ya? Eksklusif ini coy. Jangan kita lewatin di sini ya. Karena berisik gitu. Di sini satu. Depan kantor wali kota, jangan depan banget gitu ya. Nah, di sini nih. Oke, boleh tuh kalau di situ ya. Terus ini kita taruh di tengah-tengah sini aja, guys. Aha. Di sini juga boleh ya kan untuk memudahkan. Terus di bagian mana lagi, guys? Di bagian sini juga boleh. 8000 coy. 8000 itu banyak banget ya. Nah, kalau di industri-industri kayak gini nggak apa-apa gitu, coy. Yo, di depan stasiun ini ya. Boleh, coy. Terus di bagian mana lagi, guys? Di bagian sini boleh ya. Oke, kita akan sambungkan. Agak tricky ini menyambunginnya, guys ya. Asli, coy. Gimana tuh? Oke sih. Mantap juga gitu loh. Agak tricky tapinya, coy. Di sini ya kan, ini kita sambungin kayak gini. Yoms. Terus di sini kayak gini. Ya, boleh. Sini kayak gini ya kan. Terus kalau dari sini lewat sini nggak apa-apa, guys. Wah, dia nggak bisa nyambung, coy. Lihat tuh. Alright, kalau begitu. Gue kayak gituin ya. Ini dia nggak mau nyambung coy. Gue bulldoze dulu. Kita ganti ke arah lain gitu ya. Mungkin ke arah sini saja. Wah, ini tapi terlalu deket gitu coy. No. Di sini deh ya, di situ. Nah, ini baru nyambung. Nyambung juga ya kan. Terus ini kayak gini. Kayak gini juga coy. Nah begitu ya kan, cakep dikit coy. Sambungin lagi ya kan. Tersambung ke sini. Dari sini kita sambungin lagi sampai sini. Segini. Terus ini kita kayak giniin biar cakep aja gitu guys. Jadinya kita atur gitu ya. Nah tuh kayak gitu ya kan, cakep jadinya. Agak gimana gitu yang lihatnya ya. Sabar deh guys, sabar. Oke lah. Susah guys ngituinnya ya. Jadi kayak gitu aja deh. Yaudah. Lalu kita sambungin dari sini ke sini. Sambungin lagi, oke. Terus yang ini kita sambungin aja. Yoi. Nah, kalau dari sini kita beginiin.
Sweep. Dari sini bisa nggak ya? Coba ya. Kayaknya bisa sih. Nah, tersambung coy. Rupanya ya kan, gue kira nggak bisa coy. Rupanya tersambung gitu. Terus biar cakep, yang ini gue giniin aja ya. Gue kayak giniin aja coy. Nah, biar bagus lah ya. Udah tersambung semua guys tentunya ya. Kita lihat nih. Jadi berapa semua nih dia? Bekerja ya, tuh. Maglevnya bekerja semua kok. Santai jadinya ya. Ini masih ada yang putus jalannya. Kita bisa sambungin. Ya udahlah kayak gitu guys ya. Nah, untuk maglevnya udah tersambung semua ya tentunya untuk di Aceh tuh, lihat tuh. Maglev station coy. Wow. Tuh ya. Maglev station coy akhirnya terbangun ya. Dan ini waduh. Ini putus nih. Sebentar, berarti pelan-pelan ya. Untuk muterinnya kita pelan-pelan aja. Segini. Ah, ini cakep coy. Baru ya kan. Sweep gak guys? Aceh kita guys. Aceh kita coy. Udah metropolis ini guys. Ini kenapa nih? Oh, sekolahnya kurang ya. Kekurangan sekolah di Aceh coy. Jadi kita harus tambahin kayaknya sekolah lagi gitu ya. Coba kita lihat guys pendidikan di sini, educationnya. Ah iya guys, kurangnya orang bersekolah ya di sini ya. High school gitu coy. Tapi kalau ini kita udah ada high school, bisa kita kasih high school lagi guys ya. Arkeologi kita, coba kita lihat. Arkeologi kita guys, density-nya menjadi level 1 ya. Wow. Density-nya menjadi level 1. Terus benefitnya itu, kalau yang kemarin kita 13 ribuan untuk shopper dan worker-nya, sekarang itu bertambah ya. Alright guys, gue baru tahu ya kan. Di bagian sini deh, agak masuk dalam gitu ya. Nah, ini high school. Karena di sininya juga guys, education-nya tuh masih segitu ya kan, kalian lihat tuh. Kita harus fullin education-nya coy. Tenang, Aceh sudah kaya guys. Aceh udah kaya sangat coy, santuy saja jadinya ya kan. Tapi santuy nggak santuy juga guys ya kan. Harus kita lihat coy, jangan santuy-santuy baik coy. Kapan minus kita pusing nanti ya kan. Nah, seperti ini. Terus grade school. Grade school di bagian sini. Di sebelahnya high school. Kita tambahin lagi sign-nya, terus mobil penjemputannya. Aha. Kita fullin. Sini satu, sini satu, sini satu, dan sini satu. Berarti kelasnya udah full semua ya guys ya. Nah, oke, mari kita lihat guys di bagian sini. Kita ngelihat studentnya ya di sini ya. City studentnya di sini kita lihat dulu. Terus di sini juga kita harus lihat juga guys. City student kita ya. Mulai bertambah 1900 ya untuk di high school bagian sini guys. Tapi kalau grade school di bagian sini berapa nih? 507 ya per 950. Terus kita juga lihat di sini. Di sini ada 65 student. Terus bertambah terus ya. Di sini ada 39 student. Oke. Apakah dia mengisi full semua sampai sore nanti, sampai jam 5 nanti ya, atau jam 8 nanti coy? Kita lihat dulu ya. Dan di sini guys, orang-orangnya rame banget loh coy. Rame banget coy orang-orangnya kan, maglevnya juga coy, mantap. Di high school bagian sini sudah 1000 ya studentnya. Kalau di bagian sini 4000 guys, berarti memang full ya. Oke. Jadi kita tinggal nunggu aja untuk di sini guys. Bukan yang dari city aja yang ini guys yang sekolah di sini. Malah kebanyakan itu didominasi dari regional tuh. 3734 yang bersekolah di sini di region kita ini coy. Waduh ya. Banyak juga nih ya. Nah, kalau di sini ini kebanyakan city student nih. Didominasi sama regional coy, asli. Coba kalau yang ini. Ah, ini masih city student yang menguasainya ya. Waduh. Terus ini ada Blim guys. Lagi ngefilmin landmark kita di sini ya. Waduh, mantap. Asui perfecto momento gitu guys.
Kita masuk ke Venezuelan City kita ya. Udah lama juga guys kita nggak kesini ya. Harus berkunjung nih coy. Kota kita pertama kali ini masalahnya guys. Dan di sini banyak taksi nih. Waduh, banyak taksi coy. Ngapain coba taksi banyak banget di sini coba? What? Dia lagi pengen ke hotel katanya guys. Mungkin dari kota sebelah gitu ya. Dia cari hotel-hotel yang murah di sini gitu coy. Karena di Aceh itu udah mahal-mahal gitu kan ya. Udah jadi metropolisnya gitu ya. Bisa jadi guys. Tapi di sini dia kekurangan dia minta demon-nya untuk ini guys. Kok ada demon untuk industri coy? Kenapa mereka ini nggak mau merge gitu ya, gabung gitu kan? Kalau gabung kan jadi besar gitu. Mereka. Wah. Coba guys, gue tambahin kayak gitu ya. Apakah dia ingin bergabung coy? Wih, ini apa coy? Baru ngeliat gue bangunan ini guys. Jobnya ya 171 guys. Wah, jadi begini coy, keren juga ya. Waduh, mantep juga nih. Dan di sini itu banyak taksi loh guys, lihat tuh. Banyak taksi dan hotel kayaknya coy, lihat tuh. What? Taksi itu berkeluyuran di sini guys. Kayak jadi mobil sehari-hari taksi di sini coy. Buset. Efek yang namanya Great Walk kita ya. Kita lihat dulu detailnya. Wah, turisnya 28.000 guys. Yang low wealth coy. Yang low wealth guys ke sini 28.000, mereka mau ngapain sebenarnya ya kan? Mungkin di sini karena banyak hotel guys. Ngebangun yang namanya banyak hotel jadinya banyak banget di sini tuh, lihat tuh. Taksi coy. Taksi ini datangnya dari mana coba? Came from Prosek Plaza. Prosek Plaza itu dari sini coy. Dia datangnya dari situ. Dia mau kemana ya? Wah, mau kemana taksi-taksi ini? Aneh sekali guys. Coba kita ke Aceh ya. Di Aceh berapa nih turis-turisnya ya? Kita belum melihat nih turis-turis di Aceh. Turis di Aceh yang medium 12.000 guys. Dan totalnya 13.000 ya. Jadi dibagi-bagi nih guys. Yang medium ke Aceh, yang Miss Queen-Miss Queen ke Venezuelan gitu ya. Wah, kalau di Batam ada orang-orang gimana tuh ya? Begini ceritanya, kita harus tambahin yang namanya tram ya di sini ya. Berarti kita bisa ngebus yang namanya untuk attractionnya guys. Iya kan? Attractionnya apalagi coy? Yang bisa nambahin profit lah ya gitu ya. Statue of Liberty ini deh. Nah, kayaknya di samping gereja nggak apa-apa sih. Atau pas tengah-tengah sini nih, biar bagus gitu ya bentuknya. Ah, mending kayak gitu ya kan. Berapa ini guys per jamnya? 605 ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia naikin medium tourist attraction ya. Alright. Yang penting di sini ada income-nya guys. Kita tambahin pepohonan. Wah, di sini nggak bisa guys. Oke lah. Oke lah kalau begitulah. Di sini gua kasih pepohonan dah. Daripada kosong juga guys. Gak enak ya kan dilihatnya. Biarin turis-turis itu kesini guys. Mulai ada satu turis guys yang low wealth kesini. Brandon Burke. Get kayak mana guys? Brandon Burke. Brandon Burke. Wah, ini mah gua push dengan ini guys ya. Kita push dengan apa? Namanya attraction semua di sini coy. Gua tambahin satu lagi ya. Brandon Burke. Gua push nih guys. Gua taruh di sini guys. Tuh ya. Wah, ini mah Venezuelan jadi ini guys. Tempat wisata ini coy. Wisata-wisata klasik gitu ya jadinya ya Venezuelan ya. Malah jadi seperti ini coy. Lihat tuh. Wow. Langsung diisi sama turis guys. 366 turisnya coy. Kalau begitu guys, gua akan tambahin tram. Di arah mana guys tram guys enaknya guys? Di sini ya. Itu udah ada tram belum sih di sini? Belum ada guys. Ya udah, tram aja buat memudahkan para turis-turis itu menjangkau yang namanya situs-situs bersejarah kita gitu ya, situs-situs wisata kita. Oke.
Streetcar. Streetcar Depot. Nah ini ya. Nah seperti ini. Ini kita ganti dulu. Sweep ya kan. Terus ini kita tambahin di sini guys. Kita pojokin ya. Nah seperti itu coy. Sabar dong Bambang. Gua tambahin dulu di sini nih. Tuh guys, pemasukan kita 30.000 guys di Venezieland guys. Gua tidak bohong-bohong guys. Streetcar. Terus gua akan tambahin dulu ininya ya. Kita upgradein jalan-jalannya dulu guys biar enak. Wah, ini enggak bisa coy. Ini enggak bisa coy. Waduh, gimana ya? Harus jalanan-jalanan besar gitu guys. Kita di sini nggak ada terminal juga masalahnya ya kan guys. Bener nggak sih? Berarti dari sini deh. Berarti gue mengelilingi di bagian sini aja gitu coy. Karena di sini cuma bagian industri doang ya kan. Kantor wali kota paling coy. Nah ini berarti gue upgrade nih jalanan ini nih. Atau nggak di upgrade juga nggak apa-apa. Tapi dengan cara kita tambahin kayak gini guys. Berarti ini gue hapus dulu. Daripada buntu begitu ya kan. Nah ini gue hapus dulu. Ini kita ganti jalanan besar dulu nih. Biar enak nih. Ah seperti itulah ya. Ya cakep nih. Udah kesambung ya kan. Terus yang ini kita upgrade aja guys. Aha udah kesambung semua. Berarti nanti yang dari sini bisa turun di deket sini. Iya. Wah yang sini jadi rusak begini guys. Kalau gue kebawahin kayak gini kan bisa nih. Nah aman bisa guys. Oke. Tapi ininya Bambang gak aman ya kan. Nah ini aman ya kan. Ah ini baru coy amanan nih. Lebih enak ya daripada yang tadi gitu. Terus kita upgrade aja guys jalannya ya. Ini kita upgrade juga. Ini kita upgrade juga. Bagian sini upgrade. Bagian sini upgrade. Sini upgrade ya kan. Upgrade juga. Oh gak apa-apa lah. Berarti mengitari mah gak apa-apa guys ya. Alright no problem. Ah udah guys kesambung semua guys. Cuma di bagian sini gak kesambung gitu ya. Kita matiin aja mungkin di sini ya. Kita matiin atau bisa kita tembusin guys. Dengan cara sabar. Dengan caranya sabar coy ya. dengan cara gue harus ngambil gitu slot yang kosong gitu di bagian situ ya. Berarti ini kita hapus juga boleh nih. Fire station ini apa sih? Ini hazmat. Hazmat gue hapus dulu sebentar. Kita pindahin dulu guys ke bagian sini hazmatnya. Nah di bagian sini aja hazmat. 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 Dan hazmat ya kan. Tuh. Udah cakep juga guys. Terus untuk bagian sini kita buat kayak gini. Gue buat kayak gitu. Lalu ini gue sambungin aja mungkin. Nah seperti itu. Ya kan ini cuman tram ya guys ya. Bisa lah ya. Ini gua giniin. Nah tuh kesambung guys. Kesambung ini gua. Ah ini nih cakep nih. Wah baru guys ini maksud gua ya kan. Boleh. Tersambung jalurnya tersambung semua. Sweep. Jadi kita tinggal tambahin streetcar stopnya. Tapi gue pengen siang dulu deh, gak kelihatan gue malam-malam guys ya. Sekarang udah jam 5 pagi. Kalau begitu kita akan tambahin untuk tempat stopnya di sini satu. Terus juga jangan sampai lupa tadi kita kan ngehapus situs ya. Kita tambahin di sini sweep ya kan. Alright, di sini satu. Berhenti dia di situ. Terus di sini agak kesini deh ya. Terus di sini. Ya, boleh. Karena ini gua ngasihnya di terluar semua ya, guys ya. Di sini kalau orang yang pengen kerja di bagian sini, gua tambahin di sini ya kan.
Terus di sini juga, kalau orang pengen ke kantor wali kota ke sini, orang pengen kerja di sini juga gue taruh di sini. Di sini juga boleh. Terus di bagian sini, nggak apa-apa. Karena nanti kan ketika koal-koalnya udah habis kan kita bangun sesuatu di bagian situ guys ya. Terus bagian sini. Bagian sini juga. Oke. Selesai. Karena ini dekat banget nih guys. Di sini nih, tentunya harus di sini juga nih. Di sini. Sweep. Pas. Ah, udah terjangkau semua guys. Alright. Kita lihat guys tremnya. Berjalan nggak? Oke. Tremnya sudah berjalan ya guys ya. Tuh. Keren juga coy kota kita coy. Karena di sini banyak banget gitu kan. Turis guys. Turis yang kekayaannya level 1 gitu loh. Jadinya pas banget. Air gimana air? Air kurang guys. Air sudah mulai kurang. Gue tambahin ke bagian mana coy? Air ke bagian sini ya. Ke bagian sini deh. Nah, ke bagian situ dulu sementara coy. Yang penting gak kekurangan air. Listrik masih 819 ya. Tentunya listrik kan dari sini ya, untuk nyebar ke kota-kota lain gitu guys ya. Dan asli guys, kota kita guys makin rame dengan turis coy ya kan. Waduh coy, ini turis bus loh guys tuh. Turis bus loh coy. Wah, sampai agak drop gini FPS gua coy. Wah keren 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 keren. Oke lah ya, gara-gara profit dari Great Walk juga sih termasuk gitu ya guys ya. Dan oke guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di SimCity 5 kita, episode yang ke-21 kita. So, di episode kali ini kita nambahin transportasi tentunya di Aceh dan di Venezieland. Karena di Venezieland gua itu baru tahu ya, rupanya turisnya itu ramai sangat coy ya. Ramai sangat dengan turis-turis yang kekayaannya level 1 guys. Dan sekarang makin bertambah menjadi 33.000 guys. Waduh ya kan. Oke guys, gue Ventezel. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.